بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور دنيا ودين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين Subhanaka la ilma lana ila ma'allamtana inaka andal alimul hakim Rabbi surah sadari wa yasili amri wa hil'udatan min lisani yafkahu qawli. Enggang sesami kawula mulia Tumatang setoyo, Poro alim, poro ulama, poro, poro kiai Poro sepuh lan bini sepuh Khususipun Poro sepuh hinggang tenwinong Mukiyo setoyo poro kiai, poro ulama' Binaringan panjang umur sehat wal sakit bimbing kulo panjenengan ngelambai pun gusti kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ugi lo kawula mulyakaken dumateng Bapak Camat Bapak Kapolsek yang ingkang mewakili ingkang diwakili kali sederek kawula Ibda Haji Supriyadi Masya Allah, kulo niku ketika umroh kemarin sak durung ana corona iki lho. tak corona. Corona wedi lho laopa. Bingung tuku masker. Bingung takok bib iki corona wis ki corona utang lho bayar la wis kok angel ah, tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ja bingung corona pe saiki mati yo iso, 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 sing penting niku duduk mati kena korona piye carane mati niku lho. Wes so bingung-bingung ana oh no korona kok bingung lho la opo. Wong mati saiki ya sesuk, besok sesu, ora sesu, ana bedane padha wae. Wong sing wedi korona iku sing jelas, sing pasti o. Jelas wong sing kedonyan. Wong sing mati wong kedonyan kok. Sing senengane pemeneh sing model-model kaya laler waya salawatane ya teko waya dendutan ngarep dhewe model-model laler biasane sing bengak-benguk ya ngene iku mangane wong aja kaya laler ketok rawon ya mara ketok borok ya mara aja kaya laler sing istiqomah mugiwa kulolan panjangan saya insya Allah koyo tawon senengan itu kembang sing wangi terus lik ngomong enak Mas sing dipangan pahit tapi tetap menghasilkan sesuatu yang manis seperti dirimu malam ini Allahumma <tuh> 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 ala Muhammad Ingkang tansah kawula mulyakaken Bapak Haji Supriyadi wingi niku kula ten Raudhah kilingan beliau ya Allah aku ten niki beberapa bulan yang lalu sama beliau duduk barengan ngenteni sembahyang subuh jejeran aku lho sak jam tak awasi ora ngerti ya Nggih leres ya to sak jam jejeran begitu melengok lho kok sampeyan bebeto sebelahku Mudah-mudahan kita bisa ke sana lagi ji insyaallah mudah-mudahan panjenengan semua insyaallah mudah-mudahan bisa berangkat ziarah ke makam Rasulullah dan mudah-mudahan masih ada kesempatan bisa tawaf di Ka'bah mencium hajar aswad semuanya amin ya rabbal siapa menikah di duitmu. eh gulungannya wong ibu-ibu lho Sampaian mangki tenggerio oleh kepingin ketemu oleh pahala hajar aswad ciumlah pipi suamimu pemenang bojo nemireng lo musuli ala muhammad sekolah hajar aswa tenanan lo musuli ala muhammad ikan tan saka ulu bapak kepala desa margo Mulyo dan uh, kiai rofi'i dan sedayani poro panitia yang telah menyelenggarakan acara ini sohibul haul mungkoh kulolan panjenengan akan dermawan dermawati yang telah meluangkan rezekinya membantu mensukseskan acara ini bersih-bersih luar biasa panjenengan segenap panitia memang dohirnya adalah panitia tetapi panjenengan adalah kaki tangan Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan segenap dermawan dermawati segenap panitia yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara yang mulia pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah anak cucu emangki mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat monggo kulolan panjenengan maus fatihah kagem segenap dermawan dermawati segenap panitia yang mensukseskan acara ini insya Allah diberikan panjang umur sehat wal dilimpahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al 'alaihim wa ladhdallin amin Jadwal Majelis Ariduan berikutnya hari Sabtu tanggal 14 di Masjid Agung Tuban Lajeng tanggal 21 bertempat di bojo aduh mau numpak wayo aduh bereng tanggal selikur tungone bojo dan tanggal 28 di SMP Negeri 5 mengadakan solawatan bib khusus alumni boten khusus kabeh yang mencintai solawat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Allahumma ala Muhammad Kulo suwun dumateng Bapak Kepala Desa Margomulyo, Bapak Wasiun, wedal kawula sumangga akan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai war mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du poro alim poro sepuh pini sepuh engkau lalu mati Delbir khusus Romo Kyai Haji Habib Hussein Ingang Tan Bapak Kyai Haji Ahmad Rofi'i selaku sesepuh, dan juga Bapak Muhammad Maw Haji Mawardi selaku ketua panitia beserta anggotanya, dan juga yang kami hormati rekan-rekan dari Muspika Kecamatan Kerek atau yang mewakili Bapak-bapak, ibu-ibu adik-adik kita sekalian hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rohimakumullah puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat nikmat pada malam hari ini kita sekalian diberikan sehat bal sehingga pulolan panjenengan sangat berkumpul di lapangan Dusun Winong Desa Margomulyo ini dalam rangka hall Simbah Abdul Qadir alias Mbah Kodok dan juga Mbah Latif. Selanjutnya, selawat dan salam kita aturkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya maupun pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang bisa menjalankan sunnah sunahnya sehingga besok dia memiliki yamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang mana pada malam hari ini dengan kebersamaannya khususnya warga kami Dusun Winong, Desa Margomulyo Alhamdulillah dengan sumbangsihnya panjenengan sami dengan rasa ikhlas, rasa rela panjenengan sami. Mudah-mudahan panjenengan engkang menyumbang sumbangsihnya, mudah-mudahan panjenengan di malam hari ini tercatat sebagai amal yang baik dan dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh Amin Allahumma amin. Bapak-Ibu kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mana tadi telah menyisihkan untuk memberikan santunan kepada anak yatim piatu di desa Margomulya ini, mudah-mudahan segenap panitia dan warga kami seluruhnya yang bersumbang sih termasuk mudah-mudahan eh, termasuk orang-orang yang bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena di situ ada suatu ayat Ar-ra'idalladzi dukat dibibdin fadhalikal ladzi yadul wa la yahuddu ala tu'amilu ta miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama yaitu orang-orang yang tidak mau peduli Mengherdek anak yatim dan juga tidak mau memberi makan orang-orang fakir miskin. Mudah-mudahan segenap panitia warga Mulyo termasuk orang-orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah -perintah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya kami selaku dari pemerintahan desa atau kepala desa mengucapkan terima kasih semuanya. Selamat datang di Dusun Winong Desa Margomulyo. Mudah-mudahan panjenengan termasuk orang-orang yang dititintai oleh Rasulullah. Amin Allahumma amin. Karena dalam sabdanya sapa wong sing demen marang aku, cinta marang aku, Rasulullah sok wong mau bakal bareng-bareng mlebu surga nipun Allah bareng aku. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada pada malam hari ini kita kemas dengan Winong Bersolawat. Dengan Winong Bersolawat, kami berharap, mari kita jaga ukhuwah Islamnya. Kita jaga rasa persatuan kesatuan, rasa persatuan dan kesatuan dengan ukhuwah, dengan rasa persatuan dan kesatuan, dengan rasa kebersamaan. Insya Allah, apa yang kita harapkan dalam suatu rencana atau kerogam apapun, insya Allah akan terlaksana. Amin Allahumma, amin. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Habib. Berilah ceramah-ceramah warga kami atau para hadirin ini. Nanti diperingatkan, diperhatikan bu. G. Didengarkan, setelah didengarkan dilaksanakan. G. Apa yang disampaikan oleh Habib, mari kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari baik kehidupan yang ada hubungannya dengan hablun minallah dan hablun minannas. Saya kira itu saja apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami dari pemerintahan desa dan segenap panitia mohon maaf yang namanya manusia sebagai insan yang zoib tidak luput dan tidak kurang dari salah. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Izinan sirotul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Wasiun kula aturaken sembah nuwun, Pak. Alhamdulillah bejo kemayangan nek wonten kepala desa kok remen kalih selawat. Insyaallah masyarakat niki sedaya makmur sedayanipun. Amin ya rabbal. Aku susah nek ketemu kepala desa. Selawatan. ne ngono lho nek trio macan ta apa ngono sing ngono b. sepi niru ngono pernah terjadi iki. Iki detik akhir zaman. Wong wis mulai wedi kalih penyakit, wedi ambek gak duwe-duwe, tapi gak wedi kalih Gusti Allah. sing bingung itu Corona mulai ini lagi bib tolong bahas Corona lagi tak ada nih melibu menebib bahas Corona ini piye Allahumma salli ala Muhammad insyaallah kulalan panjenengan semuanya dipinaringan saras kapundut dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal selajengi pun kulo suwun dumateng bapak camat kerek bapak sugeng purnomo untuk memberikan sambutan fa'alihi fa'liyata fadol Allahumma ala Muhammad السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على انبي المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Wallallahu ta'ala fi kitabil karim A'udhu minas rajim ma banun Illa man atallaha bikal bin salim al-ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna allaha la yanduru ila suwarikum wa amalikum Walaki yanduru ila kulubikum wa amalikum hadis Ingkang tersah kalau hormati kami ta'adhimi Habib Hussein dari Tuban beserta rombongan Bapak Kapolsek Kerek ataupun yang mewakili Pak dan Ramil Kerek ataupun yang mewakili Saudara Kepala Desa Margo beserta perangkat yang kami banggakan Bapil khusus, Dumbateng Saudara Panitia Penyelenggara Hall, Mbah Buyut Imbu, Utawi Mbah Kodok, Kalimah Kodok, Ingkang Tasa mati kami banggakan, semua saja yang dapat rawuh di majelis ini yang dirahmati Allah subhanallahu ta'ala. Pertama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa rahmat hidayah dan nikmatnya sehingga sampai malam hari ini kula saha panjenengan sedaya taksih penaringan, seger kuwarasan selamat sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan cinta Rasul bersolawat bersama-sama di majelis yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat modern mboten aral sunggal napa amin Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga pada yaumil akhir nanti kulo Soho panjiran soyo mendapatkan sahabatnya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah tadi dari Bebusin, tidak Pak Camat di kulo yang kang ini sebab mohon maaf sedianya pada malam yang berbahagia ini Pak Camat sendiri yang mau rawuh hadir di tengah-tengah panjenengan karena pada jam waktu yang sama nya ada kegiatan di Malang sehingga mewakilkan pada kami. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami bangga terus terang saja khususnya warga masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Kerek dan umumnya Kecamatan Kerek karena dengan slogan Kerek milik bersama ini merupakan suatu aplikasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam yang mengingat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, daya, apabila mencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya pada yang akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, pesan kami tolong jaga kebersamaan selesai dengan simbol ataupun brand kecamatan kerja yaitu kerja milik bersama. Ayo mulai sekarang sekarang ini karena zaman zaman politik zaman zaman nasutan terus terang saja pesan kami bapak ibu dan saudara sekalian kayaknya adab ataupun tradisi apa saja budaya yang kita miliki yang begitu baik sudah mulai tertindas ataupun hilang contoh kemawon tenpos, kampling wonten tiang gangsal neng meneng kabeh gak sing bersuara kabeh diluk moco HP Adik tidak ada kegiatan-kegiatan yang ini tegur sapang. Jangan salahkan 10 tahun yang akan datang apabila kita menggunakan fasilitas seperti itu Apabila ada orang meninggal di tetangga Kuloso Panjasejoyo Sampai jadi tengkorak gak onok sing ngerti Malah dengan cara seperti ini lewat momentum seperti marilah kita mengugah hati Kuloso Panjasejoyo Marilah kita introspeksi diri Mulai sekarang ini marilah kita Indonesia tetap Indonesia bukan Amerika bukan Inggris siap ye Alhamdulillah yang berikutnya jaga kebersihan bener engang sabu diaturakan kalau wau bib os joshah pusing jangan bingung dengan Corona karena apa apabila kita tetap menggunakan tradisi ataupun adat kerek kami yakin kuloso panjenengan pasti tidak akan terkena imbas dari virus-virus yang mematikan seperti itu. Kami percaya panjenengan sedoyo sikap, sigap dan siap apa yang akan panjenengan laksanakan demi majukan lingkungan khususnya Margo Mulyo dan umumnya kecepatan. Itu aja harapan kami Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang terpenting marilah mulai sekarang ini mari kita berubah mari kita mempertahankan adab ataupun tradisi yang kita miliki yaitu budaya budaya yang begitu baik jangan kita tinggalkan karena apa mulai sekarang sudah mulai hilang mulai terkikis karena apa informasi di media begitu dasar, di media begitu terginas sehingga panjangan melupakan apa-apa yang kita miliki sendiri itu aja yang dapat kami aturkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang kami manusia biasa wabahul wafiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye lanjut iki? Eh. Cek si semangat. Gak kademen gak. Aku lagi dikirimi gambar sandal kena lumpur. La, wis jarno lah wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki lek bocah wedok tak doakno bojone ganteng. Lek bocai lanang tak doane bojone ayu oleh anake Pak Kaji. Amin ya rabbal Insya Allah. panjenengan sing gelem lungkoh. nggon sing rusuh mangke panjenengan ten akhirat lenggah tiyang podo rusuh panjenengan sing paling resik mangke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ten donya niku tiangi kathah sing susah. namung panjenengan susah sebentar Insya Allah panjenengan menjadi bingah selamanya ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal lanjut